dikasih apa kak itu kak? Kasih blusi. Oh. Topping utamanya ini ya, jadi nggak dikasih saus, tapi nggak tahu. Pakai saus apa kak ini? Ini sausnya dari. Buka sampai tutup kak hari kemarin itu habis berapa porsi kak? 180 porsi. Yeah. Giliran saya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Seenak apakah martabak Jepang ini? Habis ini kita akan pesen ya semua menu best seller. Intip cara buatnya biar teman-teman setelah nonton video ini semakin terinspirasi untuk berwirausaha. Siang ya pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya ini ada martabak Jepang kekinian, namanya Mak Jun. Cabangnya di Indonesia udah ratusan outlet. Habis ini akan kita pesen ya semua menu best seller yang ada di sini. Intip cara buatnya, tanya sama kakaknya gimana menjalankan usaha ini biar teman-teman setelah nonton videonya Mas Tarjo semakin terinspirasi untuk berwirausaha. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Kak siapa ini? Kak Irma ya. Kak Irma, ini bikin apa Kak? Martabak Joni Jepang. Martabak Jepang ya kak ya? Yeah. Martabak kekinian ya kak? Iya. Yeah. Ini buka jam berapa kak? Jam 11. Jam 11? Iya. Yeah. Sampai jam? Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Lah mulai buka sampai tutup kak. Hari kemarin itu habis berapa porsi kak? 180 porsi? Iya. Yeah. Mantap ya kak ya? Iya. Yeah. Itu udah berapa hari jualan kak ini kak? 3 hari ini. Baru 3 hari ya. Ini. Semoga nanti habis diupload tambah laris ya kak ya. Iya. Ini yang spesial di sini apa aja kak? Double beef, ekstra gurita, sama cita top sepanggang. Buatin ya semua ya kak, buat saya. Iya siap. Oke teman-teman, habis ini akan kita intip cara pembuatannya. Nah ini teman-teman udah jadi martabaknya, tinggal ngasih topping ya kak ya? Iya. Oke. Dikasih apa kak itu kak? Kasih blusi. Oh. Ini kayak ini ya kak, apa namanya? Ikan gitu ya? Abon ikan. Abon ikan ya? Abon ikan teman-teman. Oke. Ini dikasih topping citato sapi panggang. Yang satu bos, ini yang varian ada ceritanya tadi ya kak? Iya. Setelah itu ada topping lagi ya, topping utamanya ini ya, jadi nggak dikasih saus, tapi nggak pakai. Ini dikasih saus, dikasih mayonnaise. Ini
dengan saus yang ditaruh di martabak tadi sama kak? Sama. Saus spesial itu. Pakai saus apa kak ini? Ini sausnya dari Mak John. Ini resepnya apa kak? Biar itu pembelinya itu puas, ketagihan, datang lagi ke sini, bawa temen untuk beli. Nah, resepnya apa kak? Resepnya ini toppingnya yang melimpah, bisa dilihat sendiri ya kak, seperti ini. Lalu pelayanannya yang ramah. Terus harganya yang terjangkau. Ini harganya murah sekali teman-teman, ya. Satu porsi kayak gini, 18 sampai 20 ribu ya kak ya. Semoga habis diupload nanti tambah laris ya kak. Oke teman-teman, habis ini kita akan coba rasanya kayak gimana. Martabak kayak gini, jagung bakar Doritos, harganya 18 ribu. Citato sapi panggang kayak gini, harganya 20 ribu. Dan likes extra gurita, harganya 20 ribu. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita sikat habis ya. Ini kayak gini teman-teman. Ini yang jagung bakar Doritos. Tebel ya mas ya? Tebel ini mas, enak. Oke, kayak gini ya. Oke. Buat sendok aja susah ini, saking tebelnya teman-teman. Kalau sedikit pahit ini mas ya. Jadi ini teman-teman, kalau kita makan berhenti, pahit mas. Jadi ini makan, kepengen makan dan kepengen makan. Martabaknya sampai nggak kelihatan, karena kita beli topping yang sangat melimpah mas. Selamat buat ngamen-ngamen. Oh maaf, baru puasa teman-teman. Toppingnya sendiri ini nggak pelit ya teman-teman, tadi bisa lihat sendiri ya toppingnya melimpah. Dan untuk ketebalannya martabaknya ini tebal banget. Terus rasa ininya gimana mas? Ini loh yang abon ikannya. Abon ikannya ini kerasa banget teman-teman ya. Ini beda dengan martabak yang lain ya. Jadi ciri khas dari Mak John ini abon ikannya ngendang teman-teman. Dan untuk nilainya sendiri 9 teman-teman. Kita coba yang kedua ya ini. Kita coba kedua biar nggak penasaran. Citato sapi panggang. Wah. Kita ambil cendok baru. Oke. Biar tahu ya teman-teman. Rasanya kayak gimana? Ini saking enaknya teman-teman. Saya makan sampai kelepotan. Ya. Saya lihat sendiri ya. Nih. Jangan besar-besar, keselek Mas Arjo. Untuk rasa, emang tidak pernah bohong. Pantesan ya, Mak John ini punya ratusan outlet. Lawang martabak enak kayak gini ya. Sekian dulu ya dari saya, Tarjo Kucingan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Yeah, yeah.